الذي هدانا في دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bi kitabil karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli ila akhiril ayah. Sadaqallahu lazim. Faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man adda amanatahu fayudkhiluhumullahu yaumal qiyamati fi nurihil a'zam. Al hadis. Pertama saya aturkan pada Tuan Dalem Sohibul Fadilah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum bersama keluarga semuanya dan para jamaah santrinya yang kami banggakan sekaligus lingkungannya. Bintang minulnya baru sesepuh kakung putri sing rawuh. Mudah-mudahan majelis ini kerawan sesepuh kita menjadi tambah barokah. Amin. Sehingga sepuh-sepuh kula jenengan sami selalu bikantuk sehat lahir dan sehat batinipun. Ugi sehat rezekine. Ya berarti ini nek sehat lahir batin ini tapi rezeki ini deklek surah mati-mati marah terus susah. Dari ini suki Allahumma susah nomi suki tua emarang dan musibah ini. Ya, paringi iman Islami jejak. Apa artinya suge di orang ibadah? Meneng berarti kerasa. Dari Allah dipun paringi perilaku sing patut diwaris kali anak putune. Allahumma singgo suwan dengar sani Allah bikantuk gelar husnul khotimah. Amin. Para yai-yai sedoyo ingkang rawuh. Yai Haji Samsul. Samsul Ma'arif. Makin adoh makin akeh ganjarane. Apa meneh nek mlaku. Ya. Melarat konggon. Bersama Bu Nyai derek mboten. Pak Kiai Haji Ahmad Soleh Asyik Duriyah dari pesantren beliau, Ji. Putra dari Mbak Yai Arun Langgula Tersenani Gus ini Gus ini
ora usah dadi kiai, Gus wae lah. Gus niki resikune ringan, Pak. Rodok nakal wae oleh. Tapi nek yai, yai kok nakal, kiamat di dia. Ini benak Gus lurah barang ini rodok benak. Rodok ngene yo. Kiai jan seorang lek kenapa? Tobat kula mboten. Kula niki pun kadung njegur dadi nyobah abot. Arep mundur wis kadung kondang. Ini keblok seneng apa ngenyek? Mbah Yai Haji Purnomo wonten. Alhamdulillah. Ini ada Ustaz Misbahul Munir. Iku wonten singking sincau. Kalih abahe jenenge Kolik niku taun 20. Wis kaji lho. Wis sadar rene suyuk ra kaji. Ketok goblok. Dalem omahe iki kaji. Sedaya yai kang rawuh, kang boten rawuh. Kita dongakne mugi-mugi kapasitas kiyaine karidoan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wali santri yang kita banggakan, pengurus pesantren, ustaz-ustazahnya, yang terhormat para umarok di Lampung Barat ini, Pak Bupati maupun Pak Camat maupun ya, Pak Lurah yang rawuh, terkhusus Lurah Tambak Jaya, selamat hidup-hidup. Cai supaya ustaz kambingnya sebagai kambing jaulak. Lalu kalau hampiri dua cucuk pertama, mantap. Muka-muka amanah terenggih. Lurah niku ketoke donya iso dadi akhirat. Ketoke donya tapi iso dadi akhirat. Dadi lurah jujur karo rakyate bener. Ngayomi. Rakyate digawe dadi parani kurangane apa? Ora usah ditambeni takoni tok. Bagaimana gelap gaji? Enggak suaraku. Halo rumah? Tapi nek salah. Enggak salah ya rumah. Tapi ya bangga selamat. Bersama aparat semuanya, bawahannya maupun jajarannya yang saya banggakan. Saudara Parmin, Marmin, Bung Nyalon DPR, muka-muka dadi wakil rakyat sing bener. Mantep tenan urung min kowe nang. Si ora mantep aja nyalon titik. Di luar sana sudah banyak rumah sakit baru. Menyiapi caleg-caleg yang enggak jadi. Kenal mboten kali Marmin? Njajal ngadep kono. Ubluke Jawa Timuran. Hati-hati nek dadi rembene. Aja koyo biasae. Biasae nek urung dadi apik, masih wis dadi bali asal. Yai Pak Yai iso wani, kok nek dadi yo ngono men.
tidak terus lali. Yai-yai jalur itu mo, jokon milih, jokon tak yoran dadak ni. Dongak ni tak ni orang dicoblos, jangan-jangan. Orang tak di nyoblos terus dongak ni. Tapi ya dulu kudu gelem kelangan men kowe. Nenek dong. Derajat kok modal dengkul. Di zaman saiki lo kaji ya saya kenemok. Ini gue udah belajar. Ya dia. Ini terak Mas Haji Prima. Tak oke lo. Oke lo. Mana nak kaji ratenanan ni, malah pekok lah menangis. Meraih derajat itu makin tinggi, ya makin banyak resiko. Dulu bang. Jadi zaman kape, tak jaluk yang kuat kepersatuannya. Jangan sampai tertarik dengan uang yang enggak seberapa. Sehingga sampai terwakili oleh orang-orang yang sampai enggak tahu. Terwakili oleh orang-orang yang enggak akan tahu apa yang menjadi tujuan sampean. Enggak ngerti kalau pewong tambak jaya. Tapi kalau warga sampean sendiri sampean pilih, insya Allah akan ngerti kebutuhan. Saja orang ngerti, gulai umai cedek. Ini parmin aja. Cekelel lah. Tahlil nih. Tungane dadi tapi sing benih nih. Allahumma bila hebat. Dan calon-calon lain mungkin kalau ada yang kami banggakan, siapa yang sanggup mencalonkan diri, berarti orang itu akan sanggup membangun wilayahnya. Allahumma terus Pak Haji-haji yang nyari-nyari muka-muka mabrur-mabrurah. Allahumma al-hajjul mabruru laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji mabrur kuwi ga enek ganjarane apa-apa kecuali swarga. Dulu kuwi haji mabrur ben lo terangno ben tapi nek wis mebar. Halo panitia penyelenggara yang banyak sibuknya sampai ngelih mejoe tak kongkon. Bulan jatuh terus. Jangan nosok kiai kan meneh diri. Jangan nasib sobek akan lebih. Ya Allah, niki sing kula ngepen Yai Haji Nur Fuad, Nur Fuadi ni. Niku mau sepae sak pesantren kali kula. Mbah Yai Haji Rusdi niku mau sepae Yai Nur Fuadi. Jen mondo itu Jember. Satu pesantren dengan kulo dan Surakates untuk pesantren Salafiyah panjenengane Mbah Yai Khotib, Mbah Yai Khotib sak niki gantos mantune terus sak niki gantos meneh mantune mun sedih. Dan sekarang saya datang alumni di wilayah Palembang dan wilayah Lampung dari Salafiyah Surakates Jember niku mantune ini. Saat ini posisi ini rodok gerah dongak ini ndang sehat. Allahumma lahul fatihah. Ya pesantren di dunia itu pertama kiainya wedok. Ingat ini pertama yang ada di dunia pesantren kiainya perempuan. Santri ini sitok. Ngerti ya men? Jelas rangan tu. Aku yang ngerti ni wong suwi. Itu pertama ditekuni santri situ. Akhirnya santri ini diangkat oleh Allah menjadi nabi sekaligus rasul. Itu hebatnya. Siapa itu? Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa itu mesantren tenggene Siti Asia.
yang waktu itu Siti Asiyah menjadi istrine Fir'aun laknatullah. Coba bojone Fir'aun nentang Allah, tapi sing wedok alama Siti Asiyah. Ambak jaya enek Pak, sing lanang orang gadep, sing wedok pintar akal. Sing lanang sing gaple tapi sing wedok beh ngaji le Allahumma jenek turun Fir'aun. Tapi ada juga sing wedok erang genak lanangnya sehat Allahumma, malah torekor lanang raspeh gak pernah putus. Terus sing wedok enggak, kupu-kupu malam. Ada juga yang suami sehat, wedok sehat, tapi anaknya sih gak sehat. Ada gak? Bapaknya kubruk lah tau cepot serban neng bulu terus, ibunya jilbaban terus. Wah, jamaah rajin, anaknya mukok sama mukok enak. Ya tambah jaya. Tapi enggak ketinggalan, ada juga yang bapaknya enggak genah, mamaknya enggak genah, anaknya genah. Betul enggak? Ini. Itu termasuk orang-orang yang selamat, Pak. Itu. Karena di akhirat itu anak bisa nolong orang tua, tapi orang tua enggak bisa menolong anak. Itu akhirat. Nek ning donya wong tuwek sing nolong anak, tapi ning akhirat enggak iso. Wong tua enggak iso ngangkat derajat anak, tapi anak mampu mengangkat derajat orang tua dunia sampai akhir. Mulane enek wong tuane ra genah, tapi anake genah. Krana apa? Tamat ning ngene dalu dulu. Allahumma. Allahumma. Saben pengen anake genah tertib. Rasane Indramayu, kok lahir Jaitun. Pengen anakmu jadi Panji. Apa? Sejarah Nabi Musa itu berguru gini Siti Asiyah. Wilayahnya enggak genap. Wilayahnya banyak yang nyembah Fir'aun. Kiblatnya ke Fir'aun. Tapi di dalamnya rumah Fir'aun, kediaman Fir'aun, ada pesantren kecil yang diasuh oleh Siti Asiyah. Ingat tuh, hanya satu. Itu pertama ada di dunia. Karena lahirnya Nabi Musa itu ada peraturan Fir'aun yang rakyatnya melahirkan anak laki-laki 9. Itu Fir'aun. Jadi wong lanang kudu nek geten karo Fir'aun. Jangan nek ning Lampung Timur, alah tak berangkani Fir'aun. Jadi sapa rakyate sing bayi kok anak lanang panteni anak. Itu kelakuan Fir'aun. Delalah di waktu program itu berjalan di wilayah Fir'aun, mboke Nabi Musa bayi lanang. Apa enggak ngeri? Mulane Nabi Musa lahir ke murep, Pak. Soale ben ra ketok titite iki. Ngerti titit ora ibu-ibu. Halo. Padahal bayi lahir itu semua melumah. Kabeh, Pak. Wallahu ajakum min putuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah waj'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah la'allakum tashkurun. Rasa delok wong e suarane apa wong e kan potongan ya kaya sejarah marmin lho pokoke dadi JPR kan ora pantes to delok wong e.
Kau ingin dek gunung yang kebun itu. Tapi jangan salah, zaman yang sudah tua ini banyak manusia kejebak tentang casing. Betul enggak? Hati-hati. Wong edo yo enek, Pak, metu enggak kudungan, enek. Enggak ada. Tapi enek sing rajin jamaah. No. Wis nek kon gawe jilbab apa meneh arep becek arep pengajian, macake koyo pramugari. Apa ngerti jangan kok balik nyelatu sing lanang. Alah ora apa. Casingnya ranjamin, Pak. Sekarang banyak pejabat pakai desi, kopiahnya hitam lincip, orang lihat tiga gelap. Betul enggak? Marah-marah, ini fakta, Pak. Komen. Enggak jadi, Pak, saya ini. Banyak orang-orang berpakai jubah, bagaikan seh. Banyak. Sedikit tolong siapa mereka-mereka. Ini tuh seh jenis itu pijan bareng. Setelah masuk seh ya Imam Muhtadi. Seh selamat. Selamat ya lurah kuwi. Seh Samsul Marif. Seh Ahmad Soleh. Seh Tuki Jan. Wane ibu-ibu nek ero wis njaluk barokah, barokah cangkemmu. Ora dadi. Sekarang jangan berpandangan pada casing. Allah menilai hambanya itu yang dinilai hatinya, Pak, bukan potongannya. Halo. Hati dan kelakuannya. Iya, jan. Arep bojone ayu, nek atine apik, kelakuane apik, iso anak setahun pindho. Lho rasa gembreng nek bojone loro. Allahumma. Bojoku nyongkok. Wis atine elek wonge ora pokro kelakuan ora gadeg beh. Iki wong lanang sing lanang kudu sunat neh. Jelas sunate dilone elek piye. Ati mah dan kelakuan itu Allah sangat-sangat melihat. Enggak potongan gitu. Ya, hati-hati kita hidup di bangsa kita ini. Kalau milih pimpinan, pilihlah manusia-manusia yang hatinya baik, kelakuannya mulia. Allahumma. Allahumma. Nah, membuat orang baik hatinya dan mulia kelakuannya itu produknya yang mayoritas dari pesantren. Itu mayoritas. Katakan mayoritas berarti ada minoritas gitu. Maka pondokan anak tolong hati-hati. Jangan lihat pondoknya yang tingkat, pondoknya yang mewah, yang megah, kiainya hebat, potongannya jangan. Walaupun pondoknya bajaringan untuk itu. Tapi kalau kiainya bisa untuk panutan, bisa untuk keteladanan, kayaknya ilmu yang murni itu anaknya dianterin walaupun di atas gunung. Allahumma. Nabi Musa itu mondok di Siti Asia karena takut disembelih Firaun, akhirnya dibikinin peti oleh ibunya, dikenterkan. Apa dikenterkan? Ya dikenterkan lah, hanyut koyok banjir ya. Ura banjir akhirnya petinya Nabi Musa dikenterkan ke sungai gelalah kesasang. Apa kesasang ini? Nyangkut uyuk mancing ya nyangkut uyuk ketasang dulu blok.
ketasan yang dapuran prank di belakang rumah Peron gitu loh. Akhirnya diambil oleh tamtamannya Peron dibunuh. Iya, ini tuan raja laki-laki lahir di mana? Di sungai. Loh kok bisa? Bisa di dalam kotak ketasan di situ. Bunuh aja ini, katanya Peron. Oke. Begitu diuluskan birang oleh Peron, Siti Asia menjerit. Bengok dengan oleh Peron agar satu ini diselamatkan. Itu Asia. Karena Asia satu-satunya wanita dicintai oleh Peron, maka permintaannya diturutin oleh Peron. Leneng dia mulai badam sampai saat itu lanang kakek kalah ngomong itu maharit saya ngomong itu tutup kasih saya ngedok deklek hehehe apa dapat selamat itu lah murah sing mantan selon alah dia tak bojom melorot katokmu alah udah apa. Mbah Adam ditangisi Siti ngawak iso mangan bakul di lho, betul gak? Sampai didukkan yang dunia gara-gara Siti Asia leles hingga Nabi Musa selamat gak disembelih, bahkan menjadi anak asuh Siti Asia, jadi santrinya Siti Asia. Akhirnya diangkat menjadi Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mondokkan anak di pesantren, jangan lihat tempatnya, jangan lihat bangunannya, jangan lihat bayarnya mahal atau murah, lihat pengasuhnya. Lu pengasuhnya lo yai sinten di wong sing nyambut lu. Ini ku luar negeri yai. Iya kui mau lah. Nyambut erawani ngatik lu pak, kalih timpo. Hebat juga ya. Terus kaji ini, kaji prima nih coba. Wis wisuda, wis kaji. Bila-bila masuk terus ya coba. Itu pondok itu ya apa rasa di dino. Pondok angkring ya bende. Pirung dinepo ya bende. Masuk pak selamat murah gak izin. Ngeblok isopun lepat marmen ya sumuk lah tapi lo pondoknya gak enak sih kaya tempat parkir ya aku nyalek ya panas lah masa naik jaluk dungo drop. Memangnya dungo murah kok. Langsung lambire Pak Marmen sesek. Lihat aja pengasuhnya gitu. Wondok gak usah jauh-jauh. Kalau gak paham dengan pengasuh zaman sekarang lah Pak. Tanya baji-baji yang kurang terima. Itu banyak macam beragamnya manusia di sana dan banyak ibadah-ibadah yang macam-macam, enggak kayak ibadahnya Islam di Indonesia, betul nggak? Tanya Pak Haji, Pak Haji. Itu hebatnya. Makanya mana hati-hati Pak di Lampung Barat ini kalau kedatangan Islam yang luar Indonesia. Haji-haji itu gak bisa pulang dari Mekah itu ikut Islam Mekah, gak bisa. Karena di Mekah gak cari agama, menjalankan ikut Islam. Bukan cari agama, kesana sudah membawa agama yang indah, Islam Indonesia. Islam yang tinggi etikanya, kuat budayanya, hanyalah Islam Indonesia. Allahumma, hati-hati dengan Islam yang datang ke Indonesia. Jok mena-menu sampe goblok.
Halo. Alhamdulillah syukur di Tambak Jaya, di Sincau, di Lampung Barat banyak ulama. Ini kita syukuri, kita ikuti jejaknya. Sampai Sayyidina Utsman dawuh, mukhalifatul ulama fadilatun. Kita campur tok dengan ulama fadilah, Pak. Duh, ini lho mungkin dino kiamat niku wong ajeke njugo neraka tengah pen neraka niku. Akhirnya Jibril sumangka Gusti Allah yang ada di lingkungan kita, kita hargai, kita hormati, kita takdimi karena kita tahu sehariannya. Jangan mengkiblat pada orang yang tak pernah tahu sama sekali. Hati-hati zaman sekarang, zaman tua itu zaman panas, Pak. Hati-hati, walaupun hujan sampai banjir tapi hakikinya panas dunia. Hakikinya kalau dirasakan hati yang jernih.